Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Wakil Gubernur DKI Jakarta, Abang Sandiaga Uno. Deputy Governor, Abang Sandiaga Uno. Yang terhormat Ketua Umum Badan Musyawarah Betawi, Abang Haji Zainuddin. Leader of Bamus Betawi, Abang Haji Zainuddin. Majelis Tinggi Badan Musyawarah Betawi. Upper Assembly of Bamus Betawi, Abang Haji Edina Lapraya. Bapak Wali Kota Jakarta Pusat dan Bapak Wali Kota Jakarta Barat. The Mayor of Center and West Jakarta. North Jakarta, I'm sorry. Dan yang kami hormati, para pimpinan DPRD beserta jajaran. Regional People Representative Assembly. Para ketua dan pimpinan Ormas Betawi. All leaders of civil organization of Betawi. Para duta besar. The ambassadors of assembly. Serta para hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam hari ini kita masih diberikan berbagai macam nikmat sehingga kita dapat berkumpul dalam acara HUT Bamus Betawi ke-35 dan Kota Jakarta ke-490. Firstly, give thanks to Allah who has given us mercies till we can gathering in this beautiful place. Selawat serta salam tak lupa kita curahkan keharibaan junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. May salawat and salutation be upon our great messenger, the last prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who has brought us from darkness into lightness and from the immorality into morality. Baik, sebelumnya kami pembawa acara akan memperkenalkan diri. Saya Mpok Maya Safira dan rekan saya Lukmanul Hakim akan memimpin acara sampai akhir malam nanti. Baik, acara pertama yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipimpin oleh Mpok Yanti. Singing of National Anthem, which will lead by Mpok Yanti. Time is yours. Hadirin dimohon untuk berdiri. Acara selanjutnya adalah laporan panitia kepada yang terhormat Abang Boim, kami silakan. Welcoming speech will be delivered by Abang Boim. The stage is yours.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul udata min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Terima kasih. Yang terhormat Bapak Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Bapak Sandiaga Salahuddin Uno, selamat datang. Tepuk tangan buat Pak Wagub. Yang terhormat Ketua Majelis Tinggi Bamus Betawi, Bapak Edi Narapraya, beserta Majelis Tinggi yang lainnya, ada Bapak Effendi Yusuf, selamat datang. Yang terhormat Ketua Umum Bamus Betawi, Bapak Haji Jainuddin atau Bang Haji Oding, beserta jajaran pengurus Bamus Betawi. Yang terhormat Wali Kota Jakarta Utara dan Bapak Wali Kota Jakarta Pusat, selamat datang Bapak. Yang terhormat pimpinan atau anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta yang sudah hadir di tengah-tengah kita, terima kasih banyak atas kehadirannya. Para ketua-ketua ormas serta tokoh-tokoh yang diundang sudah hadir juga, Pak Jaya Suprana. Terima kasih Pak Jaya Suprana. Kami dari Panitia HUT Bamus Betawi ke-35 dan HUT Kota Jakarta ke-460 mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi mensukseskan acara ini. Mungkin banyak yang bertanya-tanya, HUT-nya bulan Juni, kenapa acaranya sekarang? Begitu ya? Insya Allah saya rasa tidak ada yang telat, dan kecuali HUT ke-35 acaranya tahun depan mungkin jadi salah. Mudah-mudahan tidak salah. Terima kasih juga kami ucapkan atas kerjasama atau partisipasi komunitas pelestari dan pecinta seni budaya Betawi. Ada Kembang Batavia, tepuk tangan buat Kembang Batavia. Pimpinan Bang Tutur Dinas. Kemudian komunitas 12 PSB yang berpartisipasi menyediakan pameran. Kemudian ada juga Kebun Merah Putih, Bang Mansur. Makasih juga Yayasan Aksi yang ini, yang komunitas-komunitas ini yang membantu kita dalam kesuksesan acara sini. Tak luput terima kasih yang sebesar-besarnya untuk para panitia yang telah mensukseskan acara ini. Kami atas nama panitia semuanya mohon maaf bila ada kekurangan. Dengan demikian, billahi taufiq hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bang Boim selaku ketua panitia acara pada malam hari ini. Selanjutnya, sambutan Bamus Betawi kepada yang terhormat Abang Haji Zainuddin SHMH, kami silahkan. Keynote speech will be delivered by Abang Haji Zainuddin. Time is yours. Ya, beri tepuk tangan yang meriah untuk Abang kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Yang saya hormati, saya cintai, dan ini kebanggaan bagi orang Betawi, Wakil Gubernur DKI Jakarta Bang Haji Sandiaga Uno. Selama ini sering hadir di tengah-tengah orang Betawi, tapi belum resmi jadi wakil gubernur. Hari ini pertama kalinya beliau resmi sebagai wakil gubernur hadir di tengah-tengah orang Betawi. Terima kasih atas kehadirannya.
Yang saya hormati Ketua Majelis Tinggi atau Majelis Adat Betawi, Bapak Mayor Jenderal Purnawirawan Dr. Haji Edi Marjuki Nalapraya. Ibunya lagi gak dibawa. Kemudian Majelis Tinggi Bamus Betawi, Bang Haji Effendi Yusuf Sarjana Hukum beserta ibu. Hadir juga di tengah-tengah kita wali kota yang sangat konsisten mendukung budaya Betawi, Bang Mangara Pardede, dan Bang dari Jakarta Pusat, wali kota Jakarta Pusat dan wali kota Jakarta Utara. Nah, ini sahabat saya juga nih, Bang Husein Murad. Tepuk tangan buat Bang Husein Murad. Ya. Nanti ada destinasi, 12 destinasi wisata pesisir di Jakarta Utara dan Pulau Seribu. Kemudian ada juga tamu kita yang tidak asing lagi. Ya. Pak Jaya Prana beserta ibu. Alhamdulillah kemarin Silat Betawi telah dapat rekor MURI. Insya Allah nanti tanggal 11 November akan juga kita daftarkan dalam rekor MURI 40.000 dan penari Betawi dan 1.000 ondel-ondel di Monas. Nah, ini memang harus digalakkan budaya Betawi ini. Kemudian ada juga guru kita Bang Haji Idin Sanggabuana. Tepuk tangan buat Bang Idin. Ada Mpok Yusria tadi saya lihat, Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta. Para ketua-ketua ormas. Ada juga Ketua Karang Taruna DKI Jakarta, Haja Jauja. Ketemu kalau dulu dalam pilkada, sekarang bisa ketemu langsung. Kemudian Ketua Panitia Pelaksana Bang Boim, hadirin dan hadirat sekalian yang saya muliakan, kalau di tanah Melayu Kepulauan Riau, yang kecil tak saya sebut nama, yang besar tak saya sebut pangkat. Kalau di Jakarta ini saya enggak bisa sebut satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya, kira-kira begitu. Alhamdulillah hari ini Bamus Betawi mengadakan satu kegiatan budaya. Budaya ini sudah hampir punah. Tarian-tarian Betawi banyak modelnya. Ada tari Siri Kuning, ada tari Nandak Ganjen, ada tari Ngarojeng, dan banyak lagi. Hari ini kita tampilkan tari Kembang Ronce. Ya. Jadi tari Putri Kembang Ronce. Konon kabar dulu putri ini Pak Wagub cantik luar biasa begitu. Ya. Agamanya kuat, ngajinya pinter. Oleh itu dibuat sebuah tarian, tarian tari Kembang Putri Kembang Ronce yang dilaksanakan oleh Tutur Dienes, Sanggar Tutur Dienes. Nah, Lenong Dienes ini juga hampir punah di Jakarta. Ini lenong ini agak mirip-mirip bangsawan Betawi pada masanya. Pakaiannya juga bagus begitu. Pakai sepatu pantalon. Gubernur mudah-mudahan Pak Wagub dapat sepatu pantalon yang pas nanti. Ini lagi disayembarakan. Orang Betawi mudah-mudahan juara pertama sayembara sepatu pantalon wakil gubernur. Ya, hari ini Lenong Tutur Dienes juga memainkan perannya di sini. Mudah-mudahan dengan begini tarian-tarian Betawi yang hampir punah seperti Sohibul Hikayat, pantun Betawi, ya, dan tutur-tutur lainnya, dengan adanya
kegiatan malam hari ini bisa termotivasi untuk kemudian kita bangkitkan kembali menjadi hasanah kekayaan budaya Jakarta. Alhamdulillah orang Betawi sejak 7 bulan ini dengan adanya peraturan daerah nomor 4 dan adanya peraturan gubernur nomor 229, sejak 8 bulan kemari orang Betawi dan budayanya secara hukum sah menjadi tuan rumah di ibu kota Jakarta yang kita cintai. Jadi nuansa pembangunan ibu kota ini harus bernuansa Betawi. Oleh karena itu akan kita bangun hal-hal yang berkaitan dengan pelestarian dan pengembangan budaya. Termasuk juga destinasi-destinasi peradaban Jakarta, peradaban orang Betawi harus kita bangun. Contohnya kita sudah punya perkampungan budaya Betawi di Setu Babakan. Kita punya cagar alam di Condet. Kita punya rumah si Pitung. Dan nanti pada waktunya kita akan jadikan kota tua destinasi peradaban orang Betawi yang ada di Jakarta. Saya sudah bicara-bicara dengan Pak Wagub dan Pak Gubernur. Kota tua harus kita bangun kembali sebagai sebuah peninggalan peradaban di ibu kota Jakarta yang kita cintai ini. Kemudian hadirin hadirin sekalian, dengan demikian maka hari ini semarak sudah di Jakarta pelaksanaan-pelaksanaan budaya Betawi. Aneh hari ini acara yang 5 hari ini, malam ini. Dari sejak pagi jam 10 sampai hari ini sudah 5 kegiatan budaya Betawi di Jakarta. Ya. Tadi baru datang di Gerbang Betawi dan itu 4 hari 4 malam pelaksanaan gebiar budayanya. Pendek kata di mana-mana budaya Betawi telah bangun, telah bangkit, dan insya Allah budaya Betawi ini akan menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk kehidupan warga ibu kota Jakarta. Bermanfaat dari segi sosial, bermanfaat dari segi pendidikan, bermanfaat bagi peningkatan ekonomi masyarakatnya. Kita coba ini dari waktu ke waktu perlahan-lahan sehingga budaya Betawi, peradaban orang Betawi yang sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu akan terpelihara dengan baik. Dan di bawah kepemimpinan Bang Anies dan Bang Sandi, insya Allah budaya Betawi makin mengakar, makin maju, makin berkembang di ibu kota Jakarta yang kita cintai ini. Baca rawi waktu maulid, senandungnya manis di hati. Orang Betawi waktunya solid, nyok dukung OC-OC Bang Anies Sandi. Terima kasih atas semua pihak yang telah ikut partisipasi dalam penyegaran ini, termasuk empok saya, empok Halimah, dan empok Maya. Ya, mudah-mudahan semua jerih payah ini akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Abang Haji Zainuddin yang selalu setia ya kepada Betawi tentunya. Betul. Sebelumnya saya mempunyai sedikit pantun nih untuk Abang Haji Zainuddin. Apa tuh, Pak? Jalan-jalan beli sawi. Wih. Malamnya makan sekutang. Wah. Entu die ketua Bamus Betawi, Abang Haji Zainuddin yang paling ganteng. Masya Allah. Kita doain untuk beliau, semoga Allah berikan panjang umur. Amin. Sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baik, acara selanjutnya yaitu sambutan Wakil Gubernur DKI Jakarta, siapa lagi kalau bukan yang terhormat Bapak Sandiaga Uno, kami persilahkan. Next speech will be delivered by Abang Sandiaga Uno, the time is yours. Boleh minta tepuk yang meriah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.
Selamat malam. Enak juga jadi gubernur. Belum mantun. Enak juga jadi wagub. Karena pas bilang tolong bikinin pantun, dia yang bikinin 3 biji pantunnya. Berbiji-biji buah kelapa, buah lontar jatuh di lumpur. Lupe sebentar di waktu tidur. Bamus Betawi jangan dilupe. Yeah. Kebaya sutra dijahit di mesin. Habis dipakai taruh di peti. Budaya kita mesti dilestariin. Kalau bukan kita, siapa lagi? Gak usah pidato ya, pantun aja. Kesian udah capek-capek bikin pantun, aku bacain semua ya. Pak Markum tinggal di Babakan Setu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli dulu tiket kereta. Cakep. Jangan satu, belinya 5. Kota Jakarta milik kita. Mari jaga bersama-sama. Ibunda baru membeli topi. Topi dipakai di siang hari. Jika Jakarta bersih rapi, semua nyaman hidupnya asri. Banyak juga nih pantun. Ah, udah. Yang terhormat tentunya tadi baru saja memberikan sambutan Bang Haji Oding. Tepuk tangan untuk Bang Haji Oding. Ada juga, ini saya panggilnya Om. Om Edi Nalapraya. Karena memang sudah kenal dari saya semasa kecil, Ketua Majelis Tinggi Bamus Betawi dan seluruh jajaran, tepuk tangan untuk Om Edi. Para tokoh masyarakat Betawi, ada tentunya Om Effendi, ini juga teman karib dari mertua saya, Babe Haji Ajis, Abdul Ajis Marzuki, ada Babe Idin, Haji Khairuddin. Ada 2 wali kota kita yang paling keren, yaitu wali kota Jakarta Pusat dan Jakarta Utara. Tepuk tangan. Mari kita doakan wali kota kita ini terus mendukung budaya Betawi. Amin. Ada juga Ketua Umum Museum Rekor Indonesia MURI, Bapak Jaya Suprana beserta istri. Tepuk tangan. Dan semua yang hadir di sini, tanpa bisa saya sebutkan satu persatu, ada Pak Sekjen. Ada juga tokoh-tokoh yang ada di sini. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita masih bisa berkumpul. Saya ingin menyampaikan salam dari gubernur kita Pak Anies Rashid Baswedan yang kebetulan rencananya hadir di sini tapi ternyata terjadwalkan mengundang delegasi dari mancanegara yang ada di Balai Kota. Jadi beliau rencananya tadinya hadir, memohon maaf tidak bisa, tapi beliau tetap komit untuk mendukung pelestarian dan pengembangan kebudayaan Betawi ke depan. Amin. Saya juga ini sudah disiapkan sambutan. Dan di sambutan ini singkat saja bahwa kami baru bertugas 7 hari. Tapi kami langsung menunjukkan keberpihakannya kepada kebudayaan Betawi. Kami hadir di sini di antara seluruh warga Betawi, tapi yang paling penting kalau saya tiap hari tidur sama orang Betawi. Karena istri saya orang Betawi asli. Namanya Nur Asia, panggilannya Mpo Nur Asia. Doyannya taklim sama makan semur jengkol. Jadi enggak usah diingetin, tiap hari saya di omel-omelin sama istri saya, dia bilang perhatiin dong orang Betawi. Orang Betawi itu harus jadi maju dan kita punya program ekonomi kreatifnya dengan program OKOC. Mudah-mudahan dengan program OKOC, Bamus Betawi, kita semua bisa berkembang dan menjadi pengusaha yang sukses dan orang-orang Betawi betul-betul menjadi jawara, menjadi betul-betul pendekar di tanahnya sendiri. Amin, amin ya rabbal alamin. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim.
kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Betawi. Ya, terima kasih kepada wakil gubernur kita Bapak Sandiaga Uno. Abang, apa tuh? Saya harus memberikan pantun kepada Bapak wakil gubernur kita nih. Pantun lagi nih ya. Pantun ya, pompo ya. Iya. Laju-laju perahu laju, pergi ke pasar membeli kendi. Cakep. Kota Jakarta emang maju. Cakep. Karena yang mimpin Abang Anies dan Abang Sandi. Masya Allah, amin. Acara selanjutnya Bang, kita ada apa lagi? Doa. Pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Mansyur. Kepada yang terhormat Ustadz Mansyur, dipersilakan. Al-Barnamijut Tali Al-Adaiyah Wa-Zikrayat Al-Lati Sawfa Yulqi Bi-Akhin Al-Karim Al-Ustadz Mansyur Al-Waktu Iyahu. Boleh minta tepuk tangan ya. Mari sama-sama kita membaca Fatihah. Kita memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan gubernur dan wakil gubernur kita yang baru ini selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa mengangkat harkat dan martabat kaum Betawi di kampungnya sendiri. Ala hadhihi niyyah wa la kulli niyatin shalihah bi siril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yang bagi li jalali wajikal karimi wa li'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabak, nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma la tada' fi yawmina hadha dhanban illa ghafartah, wa la maridan illa syafaitah, wa la daynan illa qadaitah, wa la hajatan min hawaijid dunya illa qadaitahu ya rabbal alamin, wa la hajatan min hawaijid dunya illa qadaitahu ya rabbal alamin, wa la hajatan min hawaijid dunya illa qadaitahu ya rabbal alamin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih kepada Ustadz Mansyur yang telah berkenan memimpin doa pada malam hari ini. Baik, Mpo Mai, setelah ini kita ada apa nih? Setelah ini kita akan ada hiburan. Wow. Pastinya hiburan-hiburan kesenian Betawi yang harus kita lestarikan. Betul pastinya. Sekali, lanjutkan tradisi budaya bangsa. Benar banget, betul. Karena kalau bukan kita siapa lagi Bang? Nah, maka kita sebagai anak-anak muda kita harus lestarikan tradisi budaya Betawi ya Mpo Mai ya. Benar banget, harus betul. Jadi generasi Bang. Betul. Nah, langsung aja kita akan menyaksikan Lenong Denas dengan lakon Putri Kembang Ronce, sutradara Bang Tutur. Beri boleh tepuk tangan yang meriah.
Thank you.
pintunya tuh. Buluk. Dengan pulau-pulau yang sama menghasilkan beragam kumpulan di dalam. Bukan hanya hasil laut, tetapi juga tumbuhan-tumbuhan niru-niru di pantai sangat indah dan bagus. Pantai Baginda Raja. Iya Baginda. Ya ama. Ayo Baginda. Kita main pasir, main air. Lah kagak Baginda. Kan saya ikat jempolnya. Iya, maaf Baginda. Sekarang panggil Tara. Siap Baginda. Putri Ronce dipanggil Ayanda. Cus. Thank you.
pohon Yesus berdua. Belajar berenang, menyelam. Iya, ayahanda tahu. Tapi engkau seorang putri raja. Ibundamu sudah tidak ada. Engkau sendiri dalam pengawasan ayahanda. Dan no, inang pengasuh kita no, gembul amat badannya. Inang pengasuh, emang gitu ayahanda. Eh, inang. Iya, baginda raja. Iya, berdiri. Iya, baginda raja. Ini bisa begini, putriku badannya kurus kering. Lu gempal. Iya, baginda, gimana? Ngapain? Makanya lu kurangin kali ya? Kagak, baginda, beneran. Kagak dah, beneran. Cuma dikit, dikit dah. Dikit segini ya, anda? Dikit-dikit temunjung. Iya. Ya udah sekarang, ya. Putriku itu lihat aja badannya hitam. Enggak hitam ayahanda, ini eksotis. Eksotis? Iya betul. Bau garam. Hitam. Lah kalau eksotis hitam semua bagus. Nah ini panuan. Iya ayahanda. Sekarang urus putriku. Iya baginda siap. Baik ayahanda. Dan jangan lagi. Siap baginda. Dia sudah dewasa. Iya baginda. Dia merasa kumpungan. Dia berhasil. Nomor 15. Ya. Ya, baginda. Kalau sampai putri mati main lagi keluar. Ya. Awas. Ikat jempolnya lagi. Ikat jempolnya lagi dah. Saya ikat. Berdua dah. Ya, sudah. Ya, baginda. Ananda pamit dulu ya, ya. Ananda. Bawa. Yuk, luluran yuk. Luluran, men. Aduh, nyangkut. Aduh, Mat. Ono tuan raja manggil kita. Lu udah tinggal aja. Ini gara-gara lu emang. Enak aja. Gua udah beresin semua-muanya. Lu kagak gara-garanya ini. Buset. Ini nyerangas banget anak lagunya buset. Lah tuan raja mana? Emang mata lu kagak ngeliat? Lah gua jalan nunduk bae. Gua kata kali ada apaan gitu di bawah. Baginda raja minta maaf. Ya seluas langit, seluas bumi. Lah. Bagus. Kalau saja bukan abdi istana yang sudah bertahun-tahun ikut di sini, ya elah udah dipecat loh. Bu Cuset. Ya. Lu sih gara-garanya. Masa nyeruduk segitu doangan dipecat? Lah karena apa? Tuan Raja kan sendewekan. Lah lu main nyeruduk baik. Lah gue juga pengen nyeruduk. Garangan lu. Biar katanya begitu, Tuan Raja kita duda. Tapi gue kan juga kagak bisa ngumpet-ngumpet. Lah iya maka dari itu gue juga pengen nyeruduk kayak gono. Iya baginda, ada apa gerangan
Kau dipanggil kemari? Lah kagak. Belonan. Loh. Lah Tuan Raja mah ayo lu. Bagaimana? Tadi kagak ngerti dipanggil kemari. Kagak. Sebenarnya kagak what is your name Tuan Raja? Buset. Lu belajar bahasa Inggris di mana? Hah? Gua boleh nutur tadi. Ada koran, robekan. Lah gua lihat ada tulisannya what is your name? White tuh. Apa lagi tuh white itu? Ya, oh itu. Bego lu. Orang bisa ngerti. Gua bukannya bego, gua kurang pinter doang. Iya, juragan, bagaimana ini? Iya, sengaja kalian aku panggil ke sini. Aku akan mengumpulkan seluruh menteri-menteriku. Waduh, berarti kita kudu persiapan yang matang nih. Loh, matang lu kira buah-buahan yang matang? Lah iya maksudnya kita nyiapin tuh. Kan menteri pada datang tuh tamu, iya, banyak. Paling kagak mah kita nyiapin bakal sesuguhan, sesajen. Udah saya siapin masakan, udah siap juragan. Loh, rebes. Tuan Raja. Tuan Raja, iya Tuan Raja udah siap beneran dah. Udah siap. Oh siap banget, bener kan? Sapa dulu. Tapi kemarin. Kenapa? Begitu putriku pengen makan. Iya. Kemana piringnya? Nih, iya. Nih, lu kemanain piring tuh Tuan Putri. Gua kata juga apa, cuci yang bersih. Piring cuci kemana? Perangsangan, kemarin kan ada tukang loakan datang. Terus lu kasih begitu? Hah? Lu kasih? Lah lumayan goceng. Otak lu nyangkut di mana? Nih otak nyangkut di mana? Gua tanya. Hah? Di mana otak lu nyangkutnya? Hah? Ampe lu kasih tukang, apa tadi lu kata? Tukang rongsokan. Jadi gak kesini dia? Tuan Raja, saya mau jujur aja dah. Mau dijual sama dia. Sini apa lu? Jangan kuat-kuat, gue pinggang gue retak. Lu jangan ngomong dijual sama gue. Lah kan lu ngerasain kenikmatan, lu lihat tuh apa nerelep-nerelep banyak banget. Ini gara-gara gue jual. Sembiringan lu. Buset sembiringan. Sembarangan. Gue kerja puluhan tahun, sampai bisa begini. Lah bukan masalah apa, begini. Digaji penonton. Kan ya, juragan, Tuan Raja ya. Lah abongan penonton, buset. Buset, jam tangan gue rontok. Gara-gara kagak dianggap anuan, jam tangan gue rontok. Kita udah tahunan kerja di sini, kata Baginda Raja, kita udah dianggap keluarga. Bukan dianggap pembantu. Iya. Gue mau pulang kampung besok bawa montor. Gue mau naik kapal terbang. Lagu banget. Lumayan. Kapal terbang. Kapal terbang lah gaji gue kan gede. Nih ini aja gue bisa beli. Gue mau naik kapal terbang lain. Itu gara-gara beli, gara-gara gue jual tuan apa piring tuan putri. Kata lu. Lu jangan bilang-bilang apa. Iya juragan. Iya. Tuan Raja. Kita kagak dianggap kayak pembantu lagi ya. Iya. Terima kasih. Iya makasih banyak. Berarti Tuan Raja gaji saya naik segunung. Saya dua tingkat. Aku sudah tidak menganggap lagi pembantu. Yaelah. Tuan Raja banyak-banyak. Buset. Elamat. Kagak beda. Pembantu. Jongos. Buseng deh. Dia-dia juga. Orang lain. Kalau kita boleh kesel, emang Tuan Raja PA. Dia kan membudeg kita ngatain dia ya. Iya. Udah duda. Emang. Yang ceweknya kagak ada yang mau. Gua mau aja ogah. Ngomongin Raja. Kagak Tuan Raja. Dia katanya kemarin kan ada pengemis lewat ya. Dekil banget. Didemenin mas sama dia. Sembarangan. Gua udah rempong kayak begini danin. Masa sih. Ada pasangan dulu. Dada dulu. Ya. Mereka kayak main lain sama kita. Ya Allah iya pasangan. Bapak masih ingat saya. Mat gelapnya mana orang? Nanyaan orang sih. Kita terang. Lanjutin lagi. Iya dah. Pak, assalamualaikum semuanya. Pak, ini saya kagak dilemparin apa, Pak? Pala umpren batu. Batu entar. Oh, kan. Iya, Baginda. Iya, Tuan Raja. Karena sebentar lagi
aku dan para bangsawan istana ini akan mengadakan musyawarah tentang bagaimana negeri kita menjadi negeri yang sangat unggul, negeri yang terkenal di mancanegara. Biar kata orang bikin dodol, ya. Itu bisa sampai ke Jepang dodol kita. Cakep. Oh, internasional. Hei, intersonoan dikit. Ah, intersonoan, sesionalan. Oh? Intersesionalan. Sampai muntrat gua tuh. Nana sisi iyo nana el. Nah. Internasional. Internasional. Gua bener. Oh, internasional. Waduh. Set. Keren banget. Makanan dari Betawi kita. Iya, gado-gado kagak juga lagi mesti ada di kampung-kampung. Harus ada di Turki. Cakep. Apa kata orang Turki, what is your name ini mah? Yang penting kalian berdua adalah bagaimana nanti menjamu para bangsawan istana. Siap Baginda Raja. Keren Baginda, segala pokoknya mantap ya. Akan dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Lo panggil lo? Apa? Gue takut. Takut disunatin lagi. Gue langsung. Ya Tuan Raja. Nanti ya, ketika para bangsawan datang, ya, kamu harus mendata masing-masing bangsawan kesukaannya apa. Iya. Lu kalau dibilangin sama Tuan Raja, ya, lu mestinya ekspresinya tuh bagaimana? Emang apa lu? Ya Tuan Raja, siap Tuan Raja, ya Allah. Kagak seneng disuruh Raja. Walah seneng gak kebina-bina apa kebakar. Begitu aja pake mewek. Usah mewek kenapa Tuan Raja? Kaki saya kelindes kontainer. Puju buset, ya Allah. Bukan, kremeng gue jempol semua. Masa kalong kena kampret, siangan nyolong malah menyopet. Aku akan mempersiapkan ya musyawarah nanti. Ya. Kalian siapkan segala sesuatunya. Baik Bagiran, Baginda Raja. Sekaligus aku ingin melihat putriku. Ya, silakan diteruskan. Bagaimana nanti menu-menunya? Wih, cakep siap. Keren Baginda. Ya. Pokoknya aman dah. Serahkan sama kita berdua. Siap. Gua, lo gua meluh. Lu bisanya apaan-apaan pembantu pamer. Buset, nerelep dari ujung sampai ujung sampai ujung. Belagu buat kayak gajinya sebuta aja sebulan. Apa sih? Gua sih udah punya rencana tuh buat nyokot darah. Ngomong kayak pindahan dikit udah penuh ini kagak enak. Ya kalau soal masakan udah siap gua. Iya. Terus masalah meja diatur sama segala apa tuh taplak-taplaknya gua udah siap. Kayak gua gak telamat. Lu bagaimana? Hah? Set gampang gua mah nih yang namanya kebon ya. Tuh pohon-pohon kembang. Abis gua pangkas. Kan ini mah mau rapat, emang apa kebun lu bawa-bawa? Lah buju buset ini. Lah lu kagak mikir, masa tuh kerajaan orang tamu segede gitu pas ngeliat. Buset kerajaan apa nih, tanaman apa ada busuk? Kalau gua mah udah siap semuanya. Udah apa tuh, pokoknya tamu datang. Hei, lu tamu datang pokoknya. Kerjaan gue udah siap. Turun. Buju buset. Kan apa lu main duduk di tempat raja? Elah, tiba duduk kualat, kan apa buset. Gue mah tibang nyobain doangan kali. Enak kali jadi raja, gue jadi ratunya. Kali gue dilamar. Gue ngajar lu. Jangankan lu. Gue aja orang boleh, turun. Lu ngapa sih medit banget? Ngerasain kali-kali bangku raja. Gatel pantat gue masa. Ada apanya tuh tumak, kutu ali ya. Mat, begini beda. Nah. Kita bukan capek. Bukan apa? Kita nyanyi yuk mumpung raja lagi padat lagi di sana. Lagi di sana ya. Yes. Gue nandak ya. Biasa gue mau gue penari jatuh, latar. Iya. Iya ya. Yang jadi background yang penari latar gue biasa. Gue mah paling pintar jadi penari latar. Lo mau nyanyi? Iya. Gitar dulu. Gue penari. Hah? Iya, tar dulu kan gue namanya gue mah. Hah? Mau kemana lo?
Lah kan gue penali latar. Pak Lalu. Lah penali latar memang adanya di latar, monyong. Eng, deh. Set. Tanya kata begini-begini gue nih. Ayo. Agogah. Bang, jangan diiringin. Kalau diiringin gue bayar lu. Set. Kalau lu nyong. Mike, namanya penari latar itu lu di belakang gue di depan. Yang kayak di TV-TV. Hah? Ya elah. Emang kita masuk TV? Kagak muat model lu masuk TV. Ya. Body lu aja kalah sama gue. Gua mah kagak sombong begini-begini. Lu boleh berdandan cantik perempuan. Gua kagak kalah cantik sama lu. Iya, barengan punya gua lu pakein mulu. Asal gua beli lipen setip baru gua pakai dikit, udah habis sama lu. Emang lu kurang ajar lu nih, udah dan mulu. Bagian bacot gua kan habis makan pete sama jengkol. Udah. Bagian aja tangan bau ayam. Ayo, lu jadi beggar gua. Ayo dah. Hah? Jengkol lah makan ayam. Bang. Apa, Mak? Buset, udah cakep begini panggil Mak. Bang. Tong, cakep lu panggil Mak. Yang begini jangan lu panggil Maknya tua. Lagi. Kalau yang ini perawan apa janda nih? Yang begini do oblak. Nyanyi. Kalau gua baru, gua masih single, rapet tuh. Oh, yang namanya Ting Ting. Hah? Enggak, gua mah tong-tong. Emang gua mempuas. Ya, ya bang, ayo dah. Biar supaya kita segeran dikit gitu. Ngomel-ngomel mulu capek. Ah, belum ada banjirnya, Mak. Buset. Museng deh. Tadi udah gua kasih juga, nah lagi-lagi kita janjian di pinggiran situ, di samping. Gua. Apa lu tadi kata dikasih di pinggiran? Ya. Kan lu dikasih daun tadi di pinggiran. Emang lu kata, emang gua kuntilanak biar daun, gituin. Mat, kita menghibur diri aja. Iya, mendingan begini dah. Kan kita ngibur diri nih ya, sebelum kita ngibur diri mendingan kita rapiin dulu masakan kita. Wah bener dah, takut cakep. Takut ntar Tuan Raja ngomel. Iya dong. Selamat datang. Terima kasih. Tuanku Raja sudah mulai bertahta. Hari ini Tuanku Raja, kita akan memulai. Ibu Menteri, sila sana Ibu Menteri. Ibu Menteri Pariwisata, Bapak Menteri Kebudayaan. Bapak Menteri Kebudayaan, silakan. Sengaja hari ini aku memanggil para menteri pembantu untuk. Sini. Ada juga ya, kalau di laut kagak ada istilah macet, berenang. Saya lanjutkan. Sengaja Menteri Kebudayaan dan Menteri bagaimana tentang negeri ini? Aku bercita-cita bahwa masyarakat kita, rakyat kita hidupnya makmur. Meski dia hanya membuat toge rebus. Meski dia hanya
bermain ondel-ondel. Meski dia hanya membuat kue dongkal, meski dia hanya membuat bir peletok, bagaimana caranya? Makan, minuman, kesenian, kebudayaan, adat istiadat kita go internasional. Kita jangan pernah mau untuk selalu tampil di kampung-kampung. Kita adalah bangsa yang berwibawa. Kitalah orang yang menjaga marwah kita. Jika kesenian, kebudayaan, kearifan lokal kita punah, siapa lagi yang akan menjaganya kalau bukan kita sendiri? Betul. Pananda, bidang kebudayaan. Saya, Tuan Raja. Kita tahu dari mulai tari-tarian kita yang beraneka bentuk, kesenian kita baik lenong, wayang senggol, dan lain-lainnya. Musik kita hanya bisa begitu-begitu saja berjalan di tempat. Kalaupun kita terkenal atau dikenal di luar negeri kita ini, itu hanya sebatas minimalis. Bagaimana kita membuat yang maksimalis? Bagaimana pertunjukan lenong itu bisa masuk ke gedung-gedung megah seperti ini? Bagaimana pertunjukan ondel-ondel tidak lagi kita temui di jalan-jalan? Dicatat. Bagus. Bagaimana pula rakyat kita yang hanya menggoreng kerak telur bisa hidup makmur tanpa harus berkeliling dari kampung ke kampung? Betul. Kemarin saya mendengar bahwa untuk tahun depan ada rencana kesenian Betawi berangkat ke Kairo, ke Mesir, ke Alexandria, dan ke Luxor. Lah, kapanan tadi saya yang ngomong kita besok ke Kairo, ya mas? Oh, iya. Kita harus go internasional. Betul, ya. Kita layangkan surat kepada kedubes di sana, di Kairo, bahwa kita akan bermain lenong dena seperti ini. Betul. Catat, wahai menteriku, menteri pariwisata. Bagaimana kesenian-kesenian kita ini yang terpinggirkan bisa masuk go internasional? Silakan, wahai menteriku. Terima kasih, Tuan Raja. Kebudayaan Indonesia sangat banyak. Ini adalah kekayaan yang sangat luar biasa. Kita sebagai warga yang hidup di kita wajib melestarikan. Kita bisa promosikan ke event-event internasional, ya, ke ITB Asia, ITB Berlin. Kita bisa bekerja sama dengan seluruh asosiasi yang ada di sini, dari GIPI, Gabungan Industri Pariwisata, ASITA, bahkan Tuan Raja, ya, dengan PATA, Pacific Asia Association, yang mempunyai 46 jaringan catat. Negara catat. 46. Kalau itu sudah terbentuk, Tuan Raja, ya, seluruh industri yang ada, mau real estate, perusahaan asing yang ada di luar negeri, suruh datang kemari. Betul sekali, wahai menteriku. Kemari, menteriku. Eka kita suruh datang kemari. Tapi kalau macet,
gimana? Nah, bagaimana kalau saya punya usul, Tuan Raja? Apa usul Anda? Jadi para pelaku pariwisata, kita berikan akses jalur busway. Jalur busway? Misalnya bisa buat jalan bis pariwisata yang mengangkut wisatawan asing. Bukan hanya jalur busway, bukan hanya busway saja yang lewat. Metro Mini, Maya Sari Bakti, Mikrolet masuk situ, baru kurang macetnya. Catat! Lalu Tuan Raja, iya. Potensi yang ada di Jakarta ini... Potensi pesisir. Itu dia, saya mau bicara tentang Kepulauan Seribu. Kepulauan Seribu. Iya. Ingat, Kepulauan Seribu milik kita masih sangat indah. Ini yang paling penting, di Kepulauan Seribu ada Pulau Untung. Ada Pulau Untung Jawa. Iya. Ada Pulau Pramuka. Ada Pulau Pramuka, camping mulu orangnya ya. Itu yang huni orang Betawi sama Bugis juga. Orang Betawi. Iya. Iya. Terus. Nah sebentar lagi kita akan kedatangan tamu nih. Tamu ASEAN Game. Seluruh negara akan kemari. Nanti Betawi jangan bikin malu, ngotorin laut, enggak boleh. Eh, Betawi itu kagak ngotorin laut, jangan salah, Ibunda Menteriku. Iya, makanya kita kasih edukasi semuanya ke seluruh stakeholder. Itu masyarakat kita itu sudah tertib, cuman ketika masuk tong sampah, kena angin, gabiur, sampahnya kesono lagi. Catat! Dan menteriku kebudayaan. Saya Tuan Raja. Bagaimana tadi kesenian-kesenian kita yang hanya bisa di kampung-kampung yang hanya bayaran 2 juta mau, 3 juta mau, bagaimana menurut Anda? Baik Tuan Raja. Ini tidak manusiawi. Betul Tuan Raja. Setiap kita, setiap manusia kita harus mengempani anak istrinya. Betul. Harus membayar kreditan motor. Betul. Harus membayar kreditan rumah. Catat! Harus pula menyekolahkan anak-anaknya. Biarpun gratis, anak-anak mereka anak-anak mereka harus jajan seperti teman-teman. Untuk panjak seperti ini, kasihan pulang begini capek-capek, paling ngepelit seorang 140.000. Catat Tuan! Catat! Bagaimana panjak gambang, panjak lenong, penari, semua standar. Catat. Baik Tuan Raja. Begini Tuan Raja, memang pada saat saya turun ke lapangan, banyak rakyat kita yang pada mempertanyakan kepada saya Tuan Raja. Ya. Bagaimana mereka ingin mendirikan sanggar-sanggar, ya. Mereka sulit. Itu kan negeri sebelah. Betul. Ini kita jangan sampai seperti negeri sebelah Tuan Raja. Nah, oleh karena itu biarin dan negeri sebelah kayak begitu. Ya. Kita bagaimana terus merangkak naik sehingga go internasional. Betul Tuan Raja. Ya. Ya. Karena memang Tuan Raja sudah mengeluarkan perda dan juga mengeluarkan peraturan gubernur. Peraturan itulah. Betul. Yang harus kita tegakkan. Betul, dan Tuan harus Raja. Membuat kemaslahatan, keuntungan buat semua rakyatnya. Dan juga masyarakat. Catat! Catat! Dan hari ini kita telah kedatangan tamu. Tuan yang sangat terhormat. Siapa Tuan Raja? Tuan yang sangat terhormat itu, ya. Dia akan datang di atas panggung ini untuk bersama dengan kita untuk mulai program yang tadi Anda maksud dan kita maksud. Kami persilahkan Bapak Edi Nalapraya untuk naik ke atas panggung bersama kami. Sebagai petinggi Bamus. Kita udah ngobrol panjang banget.
Zainuddin Sultan. Waalaikumsalam wahai Sultan. Nah, entar gantian sama ini. Sama wahai Pamanda. Bang Cepi habis. Inilah Sultan kita yang berhasil mengangkat marwah kita. Perlu dicatat ya? Catat. Catat sejarah. Silakan. Silakan Sultan. Penari yang kecil mana? Siri kuning. Penari yang kecil mana? Siri kuning. Penari yang kecil.